tinggal kat Ayah Hitam. Dengan Ayah Hitam tu yang biasanya Ustaz Bakang saya tahu itu dekat dengan kawasan Ustaz apa Ma'in Milal kan. Depa duduk itu kan. Lepas itu Ismail apa dia panggil apa Ismail Bilal lah kot lah ni. Kat Ayah Hitam lah. Kan di situ Ustaz Bakang dekat situ juga. Abu Bakang. Bukan Ustaz Zaini, Abu Bakang. Lepas tu sebelah dalam tu pida tu yang saya sempat pi dulu rumah apa? Mana? Yang lepas panggil Pak Long. Pak Long Jan. Tu yang duduk dekat cengai dah ni, taman cengai. Oh, dia pindah. Dia pida berapa? Pida 4 ke pida 6 ke apa tu? Pida 6. Pida 1 2 3 4 dah kan. Sampai berapa tahu pida berapa dah? Dah 17 dah pida sampai ni. Oh, 17 banyak ah. Oh, Sungai Korok lain. Korok saya blend juga. Sungai Korok ni dekat ni Kubang Basu. Korok tu lain-lain semua saya tu Korok ni lain. Dia masuk Kubang Basu kan? Ha. Kalau Litera tu rumah jalan lama tu oi. Sungai Korok ni. Tak pida api kot tu pula. Sungai Korok tu dekat Sik Lugong tu, pada Sungai Korok nak main tadi lalu kat Sik Lugong Pinang Tunggal ada kok. Dalam gawai dah kan Sungai Korok. Ada juga. Ada. Korok ni macam ni bergoyak Sungai Korek. Ah, Sungai Korek. Korok ono. Oh, gitu. Dari sini ke Sungai Korok je kok. Saya 20 minit lah. 20 minit? Jauh ke? Jauh ke mana? 20 minit lah? Jauh ke? Maksudnya dari jalan ni dia kena patah balik pergi kalau Ustaz? Jalan Meriang. Ha? Sampai kat tepi lain tu, sampai ambil Jalan Gunung Riang. Pokok senang? Jalan Gunung Riang, Gunung Keriang. Ada Gunung Biji tu. Gunung Keriang? Ya. Bukan Gunung Keriang? Ya. Oh, dia kan ikut jalan Gunung Keriang tu kan. Yeah. Jumpa Sungai Korok kan. Yeah. Sungai Korok tu siapa kalau tak silap saya tu? Datuk Manak tu, Ustaz Imam Sang Masjid Putera dulu kan. Dia orang Sungai Korok lah. Ustaz Saleh tu Kodiang. Kodiang, ya. Atas sana lagi kan. Changlun tu. Saya ada ingat nak pi Changlun tu. Naik pi Changlun Kodiang lalu pi sampai ke Polis tu. Tapi tak sampai dah ni, setakat ni lah. Rumah lewat tu? Sebab ke 12 tadi, baru lebih kurang keluar dari rumah ni. Oh, lewat kan? Dah, pagi tidur. Oh, malam jaga. Oh, ni tu. Yalah, kemarin pun sehari. Pergi ikut sebelah Taiping. Oh, Taiping. Oh, dia rajin jalan tu. Hari ni lepas ikut sini lah. Oh, ni pas ni boleh-boleh. Ya, tengok. Dua hari lepas tu, jumpa Azwar tu. Jumpa Anwar Cik Meh. Dua hari lepas ya. Malam tengok Facebook ni ada. Dua hari lepas ya. Tak jawab lah, tengok lah. Haa, hari ni baru sampai kot sini. Alhamdulillah. Raja main kot ni. Rajin kuat ni, badan sehat ni. Tak ada kerja apa. Alhamdulillah lah. Boring kot. Tapi tak ada masa. Haa, ni pasal ada masa ni, kerja tak ada kerja apa. Malam, buat uti malam. Ni nak masuk 36 jam ni. Oh, dia 36 jam lagi kuat. Gagah pila, buat kerja, tak tambah dia. Baik banyak lah. Tambah lah, ya. Anak ramai ke? Dah tua lah. Tua? Besar lah? Nikah? Dah tujuh, 19 dah. 19 yang kecil? 9 tahun. Oh, 9 tahun? Ya. Kenal seorang lagi ke lain tu? Dah. 19, 9 kenal 1 tahun ni. Alhamdulillah, pasang lah. Cari lah seorang lagi, tak apa. Pasang, Alhamdulillah. Lah, mereka kata ada penyakit tak mahu anak pula. Nikah tak mahu anak. Kacau kan. Dia zaman tu, kuah tak kuah tu, dia kira dia tak percaya kat Tuhan lah tu. Dia tak tahu dia hidup, rezeki dia makan pun Tuhan bagi kat dia. Dia duk rasa dia kerja. Tak mau demikian dunia. Dia duk rasa dia kerja tu dan dia hidup mu. Aku sungguh. Dia ada duit ada dia boleh belah dia lah. Tak tentu juga kan. Tak kira-kiranya patutnya apa kalau dah menikah ni. Ya dah menikah kan. Paling-paling korang katalah anak seorang lah. Ada apa saya kat ni tak mau anak langsung. Merapu sungguh lepas tu. Tak mau. Aku sungguh. Lepas tu depan ni dapat jaga lepas dah. Dia kata tak apa. Dia tua tak apa. Baby kat dia. Orang jaga dia. Piduk rumah orang tua dia kata. Oh kena orang jaga juga. Dia mungkin dia mau aku tu. Dia banyak apa. Main toto tak ada duit.
cincin tu cincin dah lah tahun depan. Bulan 1. Alhamdulillah tu. Bulan 1 awal tahun tu kira cincin. Alhamdulillah dah. Dia ha? Masa banyak. Tak tahu banyak tak banyak nak buat apa tu tak tahu.